Mobilitas masyarakat Jakarta yang tinggi menuntut respon yang cepat dan tanggap dari Pemprov DKI Jakarta. Sebagai solusinya, Jakarta Smart City mengeluarkan inovasi baru dalam bentuk aplikasi bernama Jakarta Kini atau JAKI. Aplikasi ini akan memberikan informasi secara langsung kondisi terkini tentang keadaan lalu lintas atau informasi lainnya di ibu kota. Salah satu fitur dalam aplikasi JAKI adalah Jakwarta. Jakwarta menyajikan berita atau informasi yang diterbitkan langsung oleh organisasi perangkat daerah atau badan usaha milik daerah. Masyarakat dapat mengetahui informasi terkait transportasi seperti perjalanan TransJakarta, program Pemprov DKI Jakarta, hingga kalender event yang akan dihelat di ibu kota. Sejak pertama diperkenalkan kepada publik pada 27 September 2019, JAKI telah memiliki 6 fitur dalam peluncuran fase pertamanya, yaitu fitur Jakwarta yang mengulas berita ibu kota, JAKISPU berisi informasi kualitas udara, Jak Survei sebagai sarana ruang evaluasi warga, Jak Siaga membuat informasi nomor darurat, Jak Lapor melayani laporan pengaduan warga, dan Jak Serve layanan daring Pemprov DKI Jakarta. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba langsung salah satu fitur yang ada di aplikasi JAKI selain Jakwarta, yakni fitur Jak Lapor. Kebetulan di sini saya menemukan jalan rusak di daerah Jalan Proklamasi Jakarta Pusat. Saya hanya perlu memfoto jalan rusak tersebut, lalu mengunggah gambar di fitur Jak Lapor, disertai keterangan tempat dan detail aduan. Maka laporan saya sudah berhasil diterima oleh Pemprov DKI Jakarta melalui fitur Jak Lapor dalam aplikasi JAKI. Selanjutnya kita menunggu tindak lanjut cepat dari Pemprov DKI Jakarta. Aplikasi JAKI diproyeksikan dapat menjadi City Apps One Stop Service bagi warga yang hidup dan beraktivitas di DKI Jakarta. Bagi pemirsa yang membutuhkan informasi dan layanan dari Pemprov DKI Jakarta, kalian dapat mengunduh aplikasi JAKI di smartphone kalian.